Mana pesanan lagi? Request. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Aberdi, Pak Sugiyadi, Bu Hanum, Raka Komisaris, Pak Roni yang sudah jauh-jauh pindah ke Cirebon ya, ke Surabaya ya. Ya, biasanya dari Surabaya setelah itu Medan biasanya. Udah ujung ke ujung. Rekan-rekan sekalian, para pimpin direksi yang saya banggakan, saya tidak bisa banyak ngomong lagi apa yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita selama 3 tahun kurang 15 hari kalau saya hitung. Mungkin sudah terekam di putaran video tadi dan saya sangat surprise. Terima kasih atas semua penghargaan, kerjasama selama ini. Saya terkaget-kaget ternyata mobil, apa itu namanya, Grand Max itu muatannya banyak ya. Semua dibawa ya. Luar biasa. Saya pikir kalau saya nggak hitung, dan saya sudah turut di grup, waktu saya pamit dari grup, ya itulah adanya kita, 3 tahun kurang 15 hari itu menurut saya bukanlah waktu yang sebentar, atau bukan juga waktu yang lama, karena saya paham betul kita kadang-kadang juga lupa dengan apa yang kita lakukan, lupa memulainya. Bahkan kadang-kadang kita juga lupa kapan ini berakhir. Pekerjaan seolah tidak pernah habis. Saya paham betul rekan-rekan, masa 3 tahun kurang 15 hari itu juga bukan waktu yang sebentar, tapi sebetul-betulnya itu juga cukup lama. Mungkin banyak acara keluarga yang tidak bisa tergantikan selama saya juga memimpin di sini. Istri saya juga sering sangat protes ke saya. Tapi mungkin karena sudah dari tahun 97 saya masuk kereta api, jadi mungkin sudah agak redup tebak dan dablek. Karena suaminya kalau dibilangin juga percuma, kalau ke kantor ya ke kantor aja itu. Jadi alhamdulillah saya punya istri cukup kuat, punya suami yang jarang di rumah, banyakkan di stasiun. Saya happy dan bangga dan terima kasih kepada semua rekan yang ada di KCI. Mungkin, bukan mungkin, karena kerjasama kita semua bisa mengangkat kinerja KCI secara keseluruhan. Itu yang menyebabkan salah satunya saya dipercaya menjadi Direktur Pengelolaan Prasarana di KAI. Saya yakin, kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Tadinya saya itu mau melamar ke komersial dan IT. Tapi katanya orang BUMN, kok bisa wajahnya sangar gitu dari orang komersial. Dia nggak tahu kalau saya itu nego tuh. Sering berhasil ini bersambungkan terakhir nih. Kenapa meja aja dapat roda loh. Ya Bud. Coba tanya sama karyawan oh, ya, sama apa. Entar dulu ya, ini lagi sampai tempat yang terakhir. Perusahaan Indonesia datang ke Tokyo Tadu. Metro marahin orang Tokyo Metro di kantor dia di Jepang. Cuman saya kali ya. Gitu. Bung sama-sama enggak ngerti bahasanya aja. Coba tanya Karina sama Eva sama siapa lagi yang ikut waktu itu? Gun-gun, mana Gun-gun? Udah ngeluarin, apa itu? Souvenir saya suruh masukin lagi. Karena saya udah mangkel sama orang Tokyo Metro. Udah masukin, gak usah dikasih. Sebenernya udah selesai dah, saya tinggal. Kaget juga orang Tokyo Metro nya ya. Emang dia aja yang bisa marah, kita juga bisa. Terus datang ke sini akhirnya dia kan, merasa berdosa. Dia datang ke sini dan melihat. Kita harus tetap konsisten dan harus menunjukkan kita punya kemampuan dan kita punya harga diri yang tinggi. Itu penting. Kita tidak pernah mengemis, kita punya uang. Dan apa yang kita lakukan itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat ini banyak. Itu harus ada di kita. Kita tidak pernah mengemis sama orang Jepang sekali. Prinsip di saya itu, kalau saya sudah bisa, tim saya sudah kuat, ya bertahap kita akan memperkuat tim sendiri. Kemandirian itu harus